Menurut kalian, apa mata uang yang memiliki nilai tertinggi di dunia? Apakah dolar, pound sterling, atau euro? Dinar Kuwait menempati posisi pertama mata uang yang memiliki nilai tukar tertinggi di dunia. 1 dinar Kuwait setara dengan 3,22 US dollar atau jika dirupiahkan senilai 48.159 rupiah. Hal ini didukung oleh perekonomian Kuwait yang kuat di sektor perminyakan dunia. Bahkan Kuwait menjadi negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia, hingga memperoleh pendapatan global sekitar 80% dari industri perminyakan. Selain itu, Kuwait juga tidak akan terpengaruh oleh klasifikasi atau inflasi karena aset yang dimilikinya. Negara Kuwait merupakan menerapkan sistem pemerintahan kesatuan parlementer dengan monarki semi-konstitusional, di mana dalam sistem monarki semi-konstitusional, Perdana Menteri adalah pemegang kekuasaan pada eksekutif, namun raja masih memiliki kekuatan politik yang cukup besar untuk melaksanakan kebijakannya sendiri. Saat ini, raja atau emir negara Kuwait adalah Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir As-Sabah. Beliau lahir 25 Juni tahun 1937 yang merupakan emir ke-16 dan ke-6 setelah kemerdekaan Inggris. Naik tahta sejak 29 September tahun 2020 dan sebelumnya menjadi putra mahkota sejak 7 Februari tahun 2006.